Meski tidak pernah terlibat dalam perang dunia, beberapa wilayah di Nusantara pernah menjadi lokasi terjadinya sejumlah pertempuran dalam Perang Dunia Kedua. Salah satu lokasi pertempuran yang paling diingat dalam sejarah dunia adalah pertempuran besar-besaran antara pasukan Jepang melawan sekutu di Balikpapan, Kalimantan Timur pada sepanjang Juli hingga Agustus 1945. Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sejak masa penjajahan Belanda telah menjadi salah satu kota yang penting dan strategis, terutama karena menjadi kota pelabuhan minyak di wilayah Asia Timur. Atas pertimbangan inilah, saat menyerang wilayah Hindia Belanda atau Nusantara pada tahun 1942, pasukan Jepang menjadikan Kota Balikpapan sebagai salah satu prioritas untuk mereka rebut dari tangan pasukan tenil Hindia Belanda. Untuk Jepang, kenapa Balikpapan penting? Karena bagi Jepang, sumber minyak dari Hindia Belanda itu merupakan kebutuhan untuk bisa memenangkan perang melawan sekutu Amerika dan Belanda. Kenapa? Karena sebelumnya Amerika itu mengembargo ekonomi Jepang, terutama embargo minyak bumi yang membuat Jepang tidak ada pilihan selain menyerang Hindia Belanda di mana terdapat sumber-sumber minyak, termasuk diantaranya Tarakan dan Balikpapan, juga nanti ada di Palembang. Kota-kota di Kalimantan Timur itu punya arti penting baik bagi Hindia Belanda maupun bagi Jepang. Tetapi kenapa Jepang ini ngotot ke Balikpapan? Karena dia adalah pusat pengilangan minyak terbesar kedua setelah Palembang. Militer Hindia Belanda sendiri tidak mau menyerahkan Kota Balikpapan begitu saja. Hanya beberapa saat sebelum pasukan Jepang menyerbu Balikpapan, pada 18 Januari 1942, pasukan tenil Hindia Belanda sempat mencoba menghancurkan ladang minyak di Balikpapan. Namun upaya penghancuran itu hanya merusak sebagian kecil tangki, pipa, dan dermaga pelabuhan minyak. Selain melakukan serangan yang besar-besaran ke Balikpapan setelah Tarakan siap, juga ditawarkan ide untuk mengirim dua pembawa pesan dari Sakaguchi kepada tentara Belanda di Balikpapan. Ya, dua pembawa pesan ini adalah orang Belanda. Yang pertama adalah Kapten Colleen, yang kedua adalah Kapten Reinderhof. Reinderhof ini berdua dengan Colleen itu ditugaskan untuk membawa pesan yang menyatakan supaya Balikpapan jangan dibumi hanguskan. Mereka merencanakan pertemuan di perairan Samarinda dulu sebelum sampai Balikpapan. Ternyata jawabannya adalah pembumi hangusan itu sudah terjadi sebelum surat pesan itu dibawa sampai di Balikpapan. Gagal bagi tentara Jepang untuk bernegosiasi. Tidak ada pilihan bagi Jepang kemudian selain melancarkan serangan dengan kekuatan penuh. Masuknya ke Balikpapan itu dia diserang dari dua arah. Jadi mulainya dia dari Tarakan, ya kan? Terus dia juga dari Kepulauan Filipina. Jadi dua arah itu dia menyerang sehingga itu jatuh. Tapi Belanda juga mati-matian memperjuangkan ini karena itu juga sumber minyak, dia dibumi hanguskan. Pada tanggal 25 Januari 1942, atau hanya sehari setelah penyerbuan, Kota Balikpapan berhasil dikuasai pasukan Jepang. Dibombardir dengan kapal-kapal pembom dari udara, selain juga dikirim torpedo-torpedo. Lalu Jepang itu luar biasa menurut saya karena tentaranya, pasukannya itu bisa dengan amat sangat kuat, dia harus naik gunung, masuk ke pedalaman, menyerang Balikpapan itu tanpa ada kesulitan gitu ya. Dan tentara Belanda pada waktu itu pertahannya tidak terlalu kuat. Belanda tidak punya kekuatan, kan dia kalah dalam bidang personilnya ya. Dia cuma punya personil 1.300, sementara pada saat penyerangan ke Balikpapan itu Jepang 30.000.
Sedikitnya 75 serdadu Kenil Hindia Belanda dieksekusi mati oleh tentara Jepang di pantai Kelandasan Balikpapan tak lama setelah jatuhnya kota Balikpapan ke tangan militer Jepang. Mengenai bumi hangus, akibatnya memang fatal. Orang-orang yang melakukan itu diperiksa semua sama Jepang, langsung dieksekusi mati dengan pedang samurai. Jepang juga sudah istilahnya memberi ancaman kepada Belanda. Jangan sampai kamu hancurin ini, aku bakal bla 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 bla. Dan itu terjadi. Belanda menghancurkan kilang-kilang dan beberapa kilangnya. Akhirnya Jepang juga komitmen dengan apa yang diucapkan. Banyak terjadi pembantaian di situ. Jadi Jepang itu betul-betul sweeping. Sweeping semua warga Balikpapan, noni-noni, apa sekali. Mereka sweeping untuk cari orang Belanda. Ada satu rumah sakit di dekat sini. Biasa orang Balikpapan nyebut Puskip. Jadi sudah Jepang dan Belanda sudah berperang, banyak warga Belanda itu masuk ke sana dirawat. Dirawat sama dokter, dirawat sama perawat seperti itu, dirawat sama teman-teman sendiri. Dan pada saat sweeping, bangunan itu ditemukan sama Jepang dan mereka semua habis dibantai, termasuk dokternya. Setelah menguasai kota Balikpapan, militer Jepang melakukan upaya maksimal untuk mempertahankan kota ini dari serangan balik pasukan Sekutu. Sejumlah bunker pertahanan dibangun di sejumlah lokasi kota minyak itu. Dalam pertahanan wilayah itu tentu mereka sudah memperhitungkan bahwasanya pihak Sekutu akan memukul balik. Apa yang mereka lakukan tidak sedikit, yaitu membuat pertahanan baru. Apa pertahanan militer yang dipersiapkan oleh Hindia Belanda, oleh tentara Belanda, atau oleh tentara Kenil, katalah pada saat itu, belum begitu sempurna. Harus dibikin lapangan terbang baru. Harus dibuat bunker-bunker baru. Harus ada mendatangkan pasukan yang akan mempertahankan wilayah itu baru. Untuk pertahanan tentara Jepang, supaya tidak direbut orang kembali. Asli, bentuknya asli rata-rata bentuknya L, tapi ada juga berbentuk U. Tapi hampir semua bunker yang saya lihat di Manggar bentuknya seperti ini. Tapi yang ini yang masih asli, yang lain itu ada sudah retak-retak di depannya. Menurut masyarakat setempat, bunker di atas itu ditemukan ada piring-piring, ada sesuatu barang di dalamnya. Jadi diperkirakan tempat persembunyian tentara Jepang pada saat tentara Sekutu menyerang ke Balikpapan. Sementara itu, setelah selama 3 tahun gagal merebut kota Balikpapan dari pendudukan militer Jepang, sejak bulan Mei tahun 1945, pasukan Sekutu mulai mengintensifkan berbagai cara untuk melemahkan dan merebut kota Balikpapan. Sekutu ini terus mengganggu Jepang. Kapal-kapal Jepang yang akan menuju atau membawa kilang minyaknya itu atau membawa minyaknya ke Jepang itu terus diganggu oleh pihak Sekutu. Pada bulan Mei 1945 ini pula, pasukan Sekutu merencanakan sebuah operasi militer besar untuk merebut kota-kota penting di bekas wilayah Hindia Belanda. Salah satu target operasi penyerbuan yang diberi sandi Operasi Obu ini adalah kota Balikpapan. Sandi operasi untuk merebut kota minyak ini dari tangan militer Jepang adalah Operasi Obu II. Sekitar bulan Mei itu perencanaan sudah mulai ada, penyerangan juga sudah mulai ada, pertempuran, dan dikirimlah tentara-tentara perwakilan Sekutu di situ, tentara Australia kan, divisi 7 dari tentara Australia yang dikirim untuk menyerang Balikpapan. Tentara Jepang itu sudah punya prinsip tidak akan menyerah, lebih baik mati. Operasi Obu II yang menjadi sandi operasi militer Divisi ke-7 Australia dalam penyerbuan ke kota Balikpapan mulai digelar pada tanggal 1 Juli tahun 1945. Sebelum pendaratan ribuan tentara Australia di pantai-pantai kota Balikpapan, pesawat-pesawat tempur Sekutu dari Kesatuan Militer Amerika Serikat dan Kenil Hindia Belanda melancarkan pemboman ke sejumlah target militer Jepang.
There were bombers, American bombers coming over constantly, hour after hour. Nothing could live through it. It was hell on earth that morning. Ada bomber 29 yang kita tahu itu juga untuk mengebom Hiroshima dan Nagasaki, itu baru pada Agustus, tapi Juli sudah dipakai juga pembom itu di Balikpapan, walaupun tidak dengan bom atom. Setelah sistem pertahanan pantai Balikpapan dibombardir pesawat-pesawat sekutu, pasukan Australia menyerbu kota Balikpapan dari arah pantai. Mereka mendarat di pantai-pantai kota Balikpapan dengan menggunakan tank amfibi. Sekitar 33.000 tentara Australia terlibat dalam operasi militer ini. Sementara kekuatan Jepang yang bersiaga mempertahankan kota Balikpapan hanya berkisar 3 hingga 6.000 tentara. Jadi operasi itu betul-betul yang banyak backup adalah dari tentara Australia, divisi 7. Itu. Ada data yang menyebutkan 21.000 kalau nanti mbaknya di Tugu Australia, itu sekitar 18 sampai 21.000. Ada data juga yang kami dapat 30.000 pasukan. Jepang sendiri sebetulnya sudah kewalahan ya, dia kekurangan bahan suplai minyaknya, terus beberapa wilayah pendudukannya juga sudah mulai dikuasai kembali oleh sekutu, sehingga dia terperangkap di dalam wilayah-wilayah yang memang dia sulit untuk mendapatkan suplai minyak dari luar, juga logistik. Pada hari pertama penyerbuan, menjelang malam, pasukan Australia sudah berhasil mendesak masuk hingga sejauh 2 km ke beberapa wilayah pertahanan pasukan Jepang. Namun meski sehari kemudian, atau pada tanggal 2 Juli 1945, pasukan Australia sudah berhasil menguasai kota Balikpapan. Dua lapangan terbang di pantai timur Balikpapan belum berhasil direbut dari pasukan Jepang. Dua lapangan terbang ini baru bisa dikuasai tentara Australia pada tanggal 9 Juli 1945. Awal kekalahan Jepang di Balikpapan, mereka betul-betul mundur. Itu setelah perebutan daerah timur. Barat sudah dikuasai Australia, yang terakhir ada timur. Daerah Manggar, daerah Sepinggan, itu. Ada cerita dari pejuang, di antara Manggar itu ada namanya Jembatan Manggar. Jembatan Manggar, itu mereka perebutkan 45 jam. Jembatan itu. Karena jembatan itu penghubung ke bandara militernya Jepang, dan itu menuju Sanga-Sanga tadi itu, yang salah satu sumber minyak juga di Kaltim. Pertempuran-pertempuran kecil di sejumlah lokasi untuk memaksa pasukan Jepang menyerah masih terus berlangsung. Banyak tentara Jepang yang bertahan di bunker-bunker pertahanan memberikan perlawanan habis-habisan dan menolak meletakkan senjata. Tentara Jepang itu sudah punya prinsip tidak akan menyerah, lebih baik mati melawan musuhnya daripada menyerah gitu. Ya ada juga yang menyerah, dalam gambaran film kan seperti ada yang menyerah. Tetapi mereka bersedia mati, masih muda-muda itu gambaran. Ada perlawanan dari tentara Jepang, tapi peralatan tidak seimbang ya, tidak seimbang. Akhirnya Jepang hanya bisa bertahan sebentar, hanya kurang lebih 20 hari juga di situ. Mereka banyak yang kemudian selain tewas di pertempuran, mereka banyak yang lari ke pedalaman. Pertempuran-pertempuran kecil di sejumlah wilayah di kota Balikpapan baru berakhir pada tanggal 21 Juli 1945. Panglima pasukan sekutu untuk kawasan barat daya Pasifik, Jenderal Douglas MacArthur, sempat meninjau langsung medan perang kota Balikpapan tak lama setelah perang berakhir.
Perang di Balikpapan baru benar-benar dinyatakan selesai pada tanggal 14 Agustus 1945 atau bersamaan dengan pengumuman selesainya Perang Dunia Kedua. Ada orang-orang yang memang dimanfaatkan sebagai mata-mata. Entah dia mau berpihak kepada Jepang atau kepada Australia, itu tergantung dari tiap-tiap individunya. Antara pasukan Sekutu melawan pasukan Jepang di Balikpapan sepanjang bulan Juli hingga Agustus 1945 menewaskan ribuan tentara. Dalam plakat tertulis di Tugu Perang yang dibangun di tengah kota Balikpapan pada tahun 1946 dinyatakan bahwa sedikitnya 229 tentara Divisi Ketujuh Australia tewas dalam perang di Balikpapan tahun 1945. Perang ini juga menyebabkan 634 serdadu Australia terluka. Sementara korban tewas di kubu pasukan Jepang jauh lebih banyak. Perang besar di Balikpapan pada tahun 1945 tercatat menewaskan 2.032 tentara Jepang, sementara 63 tentara Jepang menjadi tawanan. Kalau dari data sumber yang ada, gitu disebutkan sampai ribuan. Ya, ribuan yang di pedalaman ada sekitar 4 ribuan, belum yang di kota itu yang ketika bombardir terjadi itu juga jumlahnya ribuan. Sementara dari pihak tentara Sekutu katanya ratusan ya. Jumlah tentara Jepang yang dipastikan tewas atau tertawan ini masih di bawah angka perkiraan jumlah seluruh tentara Jepang yang bersiaga mempertahankan Balikpapan. Saat terjadi penyerbuan pasukan Sekutu pada 1 Juli 1945, jumlah tentara Jepang di Balikpapan diperkirakan antara 3 hingga 6.000 orang. Tidak ada data resmi apakah di antara ribuan tentara Jepang ini terdapat sejumlah tentara Heiho yang direkrut dari warga Indonesia. Ada orang-orang yang memang dimanfaatkan sebagai mata-mata. Entah dia mau berpihak kepada Jepang atau kepada Australia, itu tergantung dari tiap-tiap individunya, saya kira gitu. Untuk tentara Heiho, untuk yang pro Jepang itu juga ada gitu, tapi kan ya tidak banyak saya kira gitu. Lebih kepada bagaimana berusaha mengusir atau melumpuhkan Jepang gitu dengan membantu pasukan Australia. Jadi saya lihat ada beberapa kerjasama tentara Australia itu dengan kepala desa. Di dalam perhitungan-perhitungan tentara Jepang sudah tidak sebanyak seperti yang diperkirakan. Di Jawa ini hampir mereka itu dalam kondisi kekurangan tenaga. Supriyadi kan berontak karena melihat itu, bahwasanya tentara Jepang ini sudah tidak sejumlah seperti yang diperkirakan. Kemana mereka? Mereka dikirim semuanya pergi ke timur itu untuk mempertahankan pulau-pulau yang sudah mereka kuasai. Penyerbuan Balikpapan pada bulan Juli 1945 merupakan operasi tempur besar-besaran terakhir pasukan Sekutu di darat selama Perang Dunia Kedua. Untuk menghancurkan kekuatan militer Jepang di bekas wilayah Hindia Belanda, pihak Sekutu sempat merencanakan 6 operasi penyerbuan meliputi penyerbuan Tarakan dengan sandi Obu 1, penyerbuan Balikpapan dengan sandi Obu 2, penyerbuan Banjarmasin dengan sandi Obu 3, penyerbuan Surabaya atau Jakarta dengan sandi Obu 4, penyerbuan kawasan timur Indonesia dengan sandi operasi Obu 5. Namun, hanya 3 dari 5 rencana operasi ini yang berhasil dilaksanakan, yakni operasi penyerbuan Tarakan, Balikpapan, dan Sabah, Malaysia. Akibat penyerbuan besar-besaran ini, kekuatan militer Jepang di Tarakan, Balikpapan, dan Sabah, yang kalah dari segi jumlah tentara dan peralatan perang, berhasil ditaklukkan Sekutu. Kemampuan daripada teknologi militer pada periode itu memang langkah-langkah Amerika dan Australia dalam persoalan ini itu sudah maju sekali. Mereka menggunakan itu sembur api ya, flame tower itu sangat membantu sekali. Karena tentara Jepang
yang berlindung dalam gua-gua itu disemprot dengan api itu mati semua. Memang dengan melemahnya Jepang, maka satu persatu tidak perlu lagi dilakukan operasi besar yang memerlukan koordinasi seperti itu. Jadi dengan Tarakan jatuh, Balikpapan jatuh, kemudian di Sumatera juga ada yang sudah berhasil dikuasai. Jepang semakin tidak berkutik kan. Nah, jadi akhirnya tentara Australia dengan menguasai beberapa kota besar itu saja sudah cukup melumpuhkan tentara Jepang pada waktu itu. Saat ini, sejumlah artefak peninggalan perang besar di Balikpapan pada tahun 1945 masih bisa ditemukan di sejumlah lokasi bekas pertempuran di kota ini. Lewat artefak-artefak peninggalan perang ini, kita seperti diajak merenungkan bahwa dalam sepanjang sejarah peradaban manusia, nafsu sekelompok manusia untuk menaklukkan atau menindas sekelompok manusia lain akan selalu memicu berbagai tragedi kemanusiaan. Meski demikian, dari serakan puing sejarah perang pula kita bisa mengambil hikmah dan beragam kisah keberanian, pengorbanan, dan juga kerapuhan hati manusia dalam menjawab panggilan-panggilan hidupnya. Metro TV, knowledge to elevate.